Mantan calon Presiden Gerindra Urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa pihak yang bekerja sama dalam kabinet bisa saja mengganggu jalannya pemerintahan. Ganjar mengatakan hal itu kepada Prabowo dalam rangka menanggapi pernyataan Prabowo yang meminta pihak yang tidak mau bekerja sama dalam pemerintahannya untuk jangan mengganggu. Ganjar mengungkapkan pihak yang mengganggu itu ketika pemerintahan ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, namun ada pihak di dalam yang melakukan tindak pidana korupsi. Ganjar berpendapat pihak yang berada di luar pemerintahan justru malah membantu pemerintah. Sebab, sikap mengingatkan berbagai hal yang baik dan melakukan pengawasan atau check and balance sangat penting. Prabowo menegaskan akan berjuang bersama seluruh kekuatan yang hendak bekerja sama dalam membangun Indonesia ke depan. Ia memastikan bakal mengamankan kekayaan Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan bangsa. Prabowo mengatakan bakal menghilangkan kelaparan di Indonesia. Ia tak mau ada rakyat Indonesia yang menderita kelaparan. Ia memastikan takkan ada anak Indonesia yang menangis karena tidak mempunyai makanan.